Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Alhamdulillah untuk hari ini ya, walaupun sedikit agak telat, namun bisa hadir di Pool ALS Yogyakarta. Karena hari ini saya itu juga banyak kerjaan ya teman-teman ya. Dari pagi tadi nganter anak sekolah, setelah nganter anak sekolah nganter tetangga, yang mana tadi pagi tiba-tiba sakit perut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa rawat jalan ya dan bawa pulang. Dan untuk hari ini pun kayaknya juga tidak bisa berlama-lama karena nanti malam ada rapat. Apa itu kalau mau nikahan itu ya, rapat acara nikahan di family saya ya. Dan doa saya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nampak di ujung sana ya, ALS 220 sudah mendarat dengan selamat di Pool ALS Yogyakarta. Dan untuk hari ini yang berangkat menuju Kota Medan, bis ALS Nopin 311 dengan jenjupak balap menuju Kota Medan. Bagi teman-teman yang pengen bareng dengan ALS Nopin 311, silahkan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda. Dan untuk ALS 220 diberangkatkan besok siang ya. Yang pengen bareng dengan Armada 220, silahkan beli tiket sekarang, amankan kursinya, amankan bangkunya, dan besok nikmati perjalanan dengan Armada ALS 220. Tentunya dengan fasilitas yang plus-plus untuk ALS 220. Dan untuk ALS 311 juga sama, dengan fasilitas plus-plus juga, ada bantal selimut. Pokoknya semoga kita semua... Iklan ini tadi ya. Oke, okay. Nanti mas. Tarik. Ya, oke. Okay. Mau kemana? Mau ke Malioboro biasa. Oke, okay, siap. Tiap hari ngonten di sini. Iya, tiap hari di sini. Sudah rumah kita di sini. Dan semoga kita semuanya dan seluruh kru ALS dimanapun berada dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Ini hari Jumat ya. Jumat berkah. Ini ke Bang Adi. Wah, oh, ada Pak Ketua. Pak Ketua sehat. Pak Ketua sehat. Ini piye iki, diem aja iki. Ada apa cerita ini Pak Ketua? Apa cerita pagi hari ini? Pak Ketua, nggak mau adik. Ini ada apa ini? Wes, aku takut deh kalau Pak Ketua marah ini. Dari kemarin tuh jengkel, nggak tahu ini ada apa ini. Wes, ngambek, ngambek. Nggak apa-apa, walaupun marah tapi yang penting masih doyan makan masih aman. Kalau nggak doyan makan itulah, itu baru repot. Iya, lain cerita itu. Tapi kalau masih doyan makan berarti masih sehat. Gitu aja. Tapi kok nggak ada ketawanya ini nih? Ah, wis parah aku wis. Aku ini parah kenapa ini? Bang Adi, Pak Ketua marah nggak mau ngomong. Ini Pak Ketua. Wah ini. Apa cerita hari ini Pak Ketua? Iya, yang penting masih doyan makan dan tidak makan tanaman kanan kiri. Pak Kardi, ngambek. Nggak mau ngomong sama siapa? Sama saya, nggak mau ngomong. Hari udah ini kan hari apa Jumat. Ini Pak Ketua apa ini kan hari Jumat lah, kenapa Pak Kardi umat bagaimana Pak Ketua hari ini penumpangnya? Wah lagi kok nggak mau ngomong sama sekali ini guys. Aneh ini guys, itu yang salah Mas Agung ini. Ini salah apa ini? Saya nggak mau terima tadi. Iya po? Iya tadi di mana? Iya tanya itu. Maaflah Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua. Wah, iki gak apa-apa kok kawin. Dibel gak mau nerima. Bang Ade, ini gimana ini? Wah, marah beneran ini Pak Ketua ini. Wah, iki wes aneh ini, kayak berat ini. Apa ini lagi ada masalah? Iya, ini kayaknya baru pikirannya ini kalut ini. Ini barat kalau di film kartun, atasnya ini banyak burungnya, banyak bintang-bintangnya keliling-keliling di atas kepala gitu lah. Cuit 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 gitu. Pak Ketua.
apa cerita ini hari ini? Eh, Pak Ketua, kok ngapain bener ini? Pak Ketua, bener-bener marah ini. Mendarat Almira di Kota Yogyakarta. Oh, ini mau berangkat ke Blitang ya? Pak Ketua ngambek ini, nggak mau ngomong. Sedih kalau Pak Ketua ngambek itu ya. Baru kali ini Pak Ketua ngambek, nggak mau ngomong ini. Ke Blitang. Karoseri tentrem. Isi berapa, Bang? Kita ke belakang aja dulu ya. Pak Ketua ngambek. Diam seribu bahasa. Servis apa nih, Bang Andi? Enggak ada. Hah? Enggak ada servis. Ada itu muka. Cuman ringan-ringan aja. Iya. Masih bocor dari sini. Iya, beda ininya ukurannya, udah di zoom apa, di pas karet dari bawah. Cepat kali ya, jumpa lagi ya. Mana Bang Hasibuan, Bang? Oh. Bang Sawal? Wah, Bang. Sehat, Bang Sawal. Wah, ini Bang Sawal. Tahu-tahu udah sampai Jogja aja ya. Tahu-tahu udah sampai Jogja aja, cepet kali. Apa? Cepet kali, udah tahu-tahu udah sampai Jogja. Tapi cuma satu malam di sana. Di Medan? Iya. Oh. Belakangnya tetap sama, 270? Iya. Oh. Tadi baru bertambah 2 malam lagi. Karena 227 minta trip. Iya, 227 ya. 227 minta trip, di belakangnya siluman lagi. Ada, Wak? Iya. Oh. Yang 248, 2378, nggak nampakin banyak kemana. Telat. Telat kemarin mungkin. Oh, ada berarti topin berapa, Bang? 281. Pak Iqbal itu. Oh, Pak Iqbal isi Jogja. Itu tuh trip cadangan atau asli Solo atau itu trip Bandung. Oh, Bandung ya. Oh. Iya, Bang Hasibuan. Alhamdulillah sehat. Iya, katanya mau diambil sama Pak Dame. Jember, 083-nya trip Jember, terus yang baru Pak Dame. Mentah itu ya, Pak? Gila. Pak Dame, oh ikut 270. Iya, ikut 270 sampai apa, Jakarta tadi, baru nyambung sama Pak Hombing. Pak Hombing ya. Eh? Ya. Aku juga ikut-ikutan dong, enak gua lah. Berarti paling diambil dalam minggu-minggu ini ya, Bang, ya, Bang Sawal ya? Iya, mungkin habis minggu kan. Pokoknya kalau tinggal di warung si Dame gitu. Wah, mantap unitnya Pak Dame, jadi baru ini. Nggak sampai Jogja apa si anunya, apa? Si Pak Damenya turun Jakarta gitu katanya. Oh.
paten ya bang ya. 083 nya ke Jember yang jadi kaca 2 juga kan sekarang kan? Iya. Saya akhir ya video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Saya mau merayu Pak Ketua dulu.